Halo guys, coba sekarang kita lagi ada di mana, ayo. Simenting. Nah, kali ini kita bakal challenge 200 NT di Simen. Dan kita akan bisa guys, jadi aku 200 NT pergi sendirian dan dia juga. Langsung aja kita lihat kita bakal dapat apa aja hari ini. Oke guys, jadi tempat pertama yang aku kunjungin di challenge kali ini yaitu Don Don Donki. Yuk, langsung aja kita lihat apa aja yang bisa kita beli. Jadi guys, planku kali ini aku cuma mau cari barangnya di Don Don Donki. Kenapa? Soalnya Don Don Donki itu gede banget. Apa aja yang dicari di sini itu ada pasti. Jadi langsung aja kita cari ada apa aja. Oke guys, setelah dari tadi jalan-jalan, akhirnya aku nemuin sesuatu yang menarik banget, yaitu gosok gigi elektrik. Jadi ini tuh per bijinya harganya cuma 139 NT. Tapi kalau misalnya kalian beli 3, harganya 179 NT buat 3, which is 1 bijinya 59 NT aja. Murah banget. Oke guys, jadi akhirnya aku nemuin tempat-tempat snack yang dari tadi aku cariin. Dan aku nemu ini guys, snack Jepang yang terkenal banget kayak Hello Panda kalau di Indonesia. Ada rasa strawberry, vanilla, dan coklat. Aku mau ambilan coklat karena enak banget. Harganya cuma 30 NT. Oke guys, aku akhirnya nemu coklat almond. Dari tadi itu aku nyariin coklat almond dan ini harganya cuma 49 NT aja. Langsung aja kita masukin ke keranjang. Guys, aku nemuin rak-rak yang isinya makanannya murah-murah. Dan aku memutuskan untuk ambil ini, coklat matcha. Harganya cuma 29 NT aja guys. Let's go. Oh ya guys, bagi kalian pecinta ramen, ini tuh ada ramen yang terkenal banget. Pasti kalian tahu namanya Ichiran. Di sini dijual per packing guys. Jadi ada yang kecil-kecil gini satu porsi. Tapi ini mahal banget, jadi Minka nggak bisa beli. Uangnya udah habis. Gak jadi deh, yaudah kita cari yang lain aja. Guys, tahu nggak kalau misalnya di Don Don Donki itu ada tempat khusus yang jual barang-barang di atas 18 tahun plus-plus. Tapi kalian nggak boleh masuk guys, Minka aja yang masuk. Dadah! Oke guys, jadi ini karena budgetnya Minka cuma tinggal 33 NT aja, akhirnya Minka beli minuman. Ini tuh kayak sparkling soda tapi rasa anggur. Harganya cuma 29 NT aja. Budgetnya Minka sisa. Langsung aja kita ke kasir. Yeay, akhirnya Minka udah bayar. Jadi kok di Don Don Donki itu guys, kalian tuh kalau bisa bawa tas bungkusan sendiri. Kalau enggak kalian harus beli. Karena Minka nggak ada tas bungkusan, jadinya Minka beli deh. Jadi sekarang kita harus packing sendiri, di situ tempatnya. Yeay, yuk sekarang kita langsung ketemu sama Rachel. Nah yang pertama aku bakal beli mochi guys. Mochinya itu dipanggang terus kayak sate gitu, enak banget deh kayaknya. Jadi ayo kita beli. Jadi guys, setelah makan aku mau main guys. Nah aku main di arcade. Jadi Simen tuh ada tempat main. Nah terus mainnya tuh murah pol. Ada baseball, ada tembak-tembakan. Kalian juga bisa main arcade yang lain. Dan harganya itu tergantung sih guys. Tapi kalian harus siap-siap koin 10 NT ya. Jadi ayo kita main. Jadi guys, yang pertama aku mau ngukur kekuatan tinjuku guys. Main ini. Cuma 10 NT. Ayo kita main. Main ya. Jangan judge aku ya. Soalnya aku
next aku mau main tembak-tembakan guys. Terus tembak-tembakan itu banyak jenis nih. Kalian bisa milih dan harganya itu cuma 100 NT. Oke guys, Minka udah kelar main dan Minka dapat 10 poin guys, lihat. Wih, jago banget kan buat orang yang pertama kali main. Cece, ngapain di sini? Aku udah habisin 200 NT-ku. Kamu gimana? Cece belanja di Dodonki. Iya, kamu ngapain? Aku tadi main baseball, habis itu aku main tembak-tembakan. Gila, keren banget sih. Aku kayak nge-skor 10 poin. Wah, kayak. Terus gimana? 200 NT-nya sisa berapa sekarang? Sekarang masih ada 15 NT. Nah, kita main aja gak sih bareng? Mumpung lagi ada di arcade nih. Boleh. Ayo. Kita main. Itu gak sih? Ayo. Kita seharian udah muter-muter Simon dengan challenge 200 NT. Aku dapet sekantong gede. Terus aku dan puas Rachel banget main game di arcade. Tapi gak dapet apa-apa. Iya, tapi puas banget sih. So, ini total budget kita hari ini. Terus ini sisanya guys. So, next mau kemana lagi ya? Komen di bawah.